via Instagram Republik dua hari lalu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu hari ini, musik video Andaikan udah rilis di channel YouTube official Republik Prince. Ketik Republik Channel. Tonton aja ya, jangan pakai enggak, hehehe. Ternyata peluncuran lagu baru ini menarik perhatian Lucinta Luna. Sepertinya Lucinta Luna juga menyoroti perkembangan dari band Republik. Lucinta Luna ikut memberikan komentar dalam unggahan tersebut. Sayangnya Lucinta Luna malah memberi komentar dan menuding kalau lagu Andaikan milik Republik ini merupakan jiplakan dari grup band Savage Garden asal Australia. Dih, ini band zaman bahela, udah kagak laku lagi kali ya. Ampe bikin lagu aja persis banget sama kayak lagunya Savage Garden. Biar apa coba woi, gak laku aja lu, udah sih gak usah manggung lagi pada mau cari panggung. Mending juga lagu-lagu gue trending mulu, tulis Lucinta Luna. Rupanya komentar Lucinta Luna yang terkesan menjatuhkan di antara banyak komentar berisi pujian atas karya baru ini malah mendapat respon dari sang vokalis, yaitu Ruri. Terkesan santai, jawaban Ruri, vokalis Republik ini juga berisi sindiran halus terhadap Lucinta Luna. Waits, tiba-tiba kedatangan tamu sesepuh pengamat musik dadakan. Komen di Instagram Republik. Terima kasih ya masukan komennya. Semoga nggak cuma bisa komen, tapi juga bisa berkarya. Tulis Ruri dalam unggahan di feed Instagramnya. Dipantau dari stories yang ia bagikan, Ruri ternyata memberi balasan sentilan cukup pedas kepada Lucinta Luna. Ia tak segan mengatakan kalau sosok Lucinta Luna merupakan sosok yang tak jelas. Udah puas? Hah? Masih kurang jelas? Oh, masih kurang jelas. Nih, dengerin lagi ya buat para fans-fansnya band yang kuno. Jangan bahulnya, gak. Pagi-pagi ya, banyak banget yang ngetek-ngetekin gue. Dengar ya, dengar nih. Buat para fans-fansnya dari band yang gak laku, kalau gue sebutin trending lagi loh. Nih, jangan lo pikir ya, lo nyenggol-nyenggol gue, lo pikir gue tuh gak tau musik. Udah jelas-jelas, itu musik lo ngejiplak. Nih, dengar ya, dengar, baik-baik dengar.